Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menurunkan TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca dinilai sebagai langkah tepat yang perlu segera dilakukan untuk hujan buatan ini untuk mengatasi bencana kekeringan yang terjadi di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga meminta perangkat daerah juga turun langsung membantu warga selain dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Menurutnya ada beberapa upaya penanganan kekeringan seperti distribusi air dan pengadaan tangki air. Mitigasi kekeringan untuk mengurangi dampak langsung pada masyarakat juga dengan pengisian waduk sebagai sarana irigasi. Saya sudah dengan Kepala BNPB kemarin, insya Allah dalam waktu dekat ini akan diturunkan tim TMC lagi, teknologi modifikasi cuaca. Dan mudah-mudahan ada bibit airnya sehingga bisa hujan, ditambah doa. Haji Delia, Pal TV.